Selamat petang. Selamat jam 3. Sekarang hari ini saya mau pergi kedai. Saya mau kasih beli ini saya handphone. Sebab kemarin dia sudah jual handphone dia. Kita hari ini kasih beli dia handphone lah. Oke guys, kita sudah sampai di Kota Blud. Jam 3:39 petang. Dan kita pergi cari handphone dulu di sana. Para pencepakin di sana lah. Nggak ada pakai guys. Sebelum masuk mesti suhu dulu. Oke guys, hari ini saya mau kasih beli bini saya handphone di kedai Vivo yang di Kota Blud dekat Klinik Nasir. Oke. Ada sudah. Sanitize dulu. Oke, lihat. Oke, kita kasih biar dia pilih lah handphone mana yang dia mau. Jangan terlampau mahal lah. Oke, saya rekam bini saya. Sekarang kami masih pilih dulu handphone. Kami mau pilih yang harga 3.000 tapi kita cari yang murah saja lah. Oke guys, setelah dua puluh menit mencari proses dia beli ini juga sama macam saya punya. Jalan bagi dia lah. Ini sudah pilih. Dia pilih macam yang saya punya juga. Jadi siapalah yang penting. Kalau begitu lagi adil. Adil lah begitu. Biar dia tahu. Inilah kami beli ini. Oke, ini kunun dia punya grey apa nih? Aduh, grey macam biru. Macam biru kalau jauh kan. Grey tapi nantilah saya review di rumah. Udah kesini juga apa? Dadah. Kalau kamu mau beli handphone, kau belilah di Vivo. Di Vivo dekat Nasir, Klinik Nasir di Kota Blud. Ada banyak pilihan sini. Dan kalau mau casing pun ada banyak casing, semua pun ada lah. Kalau mau beli barangan handphone. Kalau kamu beli di sini, kamu bebas lagi pilih. Beli tes begini lagi. Beli picit begini sampai kamu puas hati baru kamu beli lah. Kamu pilih lah sampai kamu punya jari, sampai kamu punya jari toko pas pun mau. Mau tes baru sampai ke puas hati baru kamu bayar lah. Jadi begini lah mbak. Tidak. Kita tunggu dia
pasang temperature gas. Tidak sempat saya. Sudah pasang kan? Belum. Tidak boleh ambil muka dia bilang. Tidak yang Redmi Note 8 kan? Siap. Oke, kami sudah siap dan sudah bayar. Semuanya. Siapa yang mau beli handphone, kamu boleh dari sini. Kalau dia dia mesra-mesra saja. Oh, baru mau bayar? Allah, bayarlah. Siap ini. Tiga. Ya, 5-5-5. Saya mau buat kontes besok. 5-5-5 sih. Next. Oke, kamu sudah siap pulih. Terima kasih. Sekarang kami mau pergi makan. Makan dulu. Terima kasih, bos. Sudah dapat handphone. Kami sudah beli handphone dan kami pergi makan di ini, cari restoran yang untuk kami makan santai-santai lah. Mana saya punya kunci. Oke, sudah siap urusan untuk beli handphone. Kami ingin cari makanan dulu. Kami mau cari makanan dulu. Kalau di KFC boleh duduk, saya duduk sana lah. Tapi kalau tidak boleh duduk, kamu saya cari tempat lain. Oke, guys. Oke, kami makan dulu guys. Ya tahu di alat benar depan yang tarik belum ngaji. Makan dulu guys. Oke, hello guys. Selamat petang. Sudah selepas kami pergi beli tuh handphone, jadi kami pulang dan nah, saya tidak edit ini sunset di belakang saya. Di belakang saya ada sunset di lapang sesar guys, Jalan Mukim Loso ya, dan oke, kamera depan. Oke. Selain sunset di Kampung Loso, Mukim Loso ini, tuna Mupupu Hill guys. Jadi ini, saya kasih tahu kamu, ini sapi. Kalau kamu di pergi Kundasang, pergi tinggu tuh sapi, kamu bayar 5 ringgit guys. Kamu bayar 5 ringgit. Ini di lapang sasar, ini pirih saja. Kau tinggu saja ini sapi, pirih. Kau pergi sini, pirih saja. Tapi satu saja semua, jangan kamu pandai-pandai buang sampah di sini. Nanti tidak lawa ini lepang sesar kami. Nah, lepang sesar kita, oi. Dan sunset kalau kamu, nah. Saksi belanja kamu ini.
So ingat kaling-kaling kay ni. Tuh nah saksi ano sini ya. Oke. Okay. Ini dia. Bukan saya edit ini, mana ada saya edit nah. Oke okay, guys. Mau tengok sapi pergi sinilah. Kau telepon saya saja dulu. Kalau mau pergi tengok ini sunset. Boleh juga bergambar, boleh selfie-selfie sini. Ini gambar saya bersama sapi guys. Kau kan boleh bergambar sama sapi guys. Inilah dia jalan Loso. Nah tuh udah itu pupu-pupu hil. Tinggal sebelah lagi kena talan awan. Oke lah, nanti kamu pergi sendiri di sinilah. Mencoba himpun baru ini. Ketika ini orang mencoba himpun baru dia. Ya.